Oke, saya teruskan. Surah Fatir mulai daripada ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi, dialah Tuhan yang ja'alakum, telah menjadikan ia akan kamu. PL bersambung dengan domir, ya, kita kena faham, ya, dia mesti PL ada domir sendiri. Contohnya ja'ala, ya, yang bersambung domir itu kum. Jadi ja'ala tu ada domir sendiri. Telah menjadikan ia. Ia pada ja'ala. Kemudian kum tu dia, ya, domir yang bersambung. Jadi atau domir yang berpisah. Jadi kita kena terjemahkan asing. Jadi telah menjadikan ia akan kamu. Ah, macam tu. Ya. Kita tak boleh menjadikan telah menjadikan kamu. Ah, tu dah salah dah. Ya. Ah, kalau ja'alakum kita terjemah telah menjadikan kamu, ah, tu dah salah. Sebabnya ya, ja'ala tu fi'il. Dia ada fi'il sendiri. Ada apa? Ada domir sendiri, ganti nama sendiri. Jadi ja'ala telah menjadikan ia. Kum tu adalah domir yang berpisah. Jadi bila domir berpisah, kita tambah akan. Telah menjadikan ia akan kamu. Ha, macam tu. Ya? Baik, sama lagi. Al-Khala'if. Tak ada al, ya. Khala'ifah. Akan khalifah-khalifah. Khala'ifah ni jamak kepada perkataan khalifah. Kalau satu, khalifah. Kalau banyak, ya, khala'if. Itu maknanya jamak taksir. Fil ardi, di bumi. Faman, maka barang siapa. Kafaro, telah kafir ia. Itu maknanya domir mesti ada. Apa, ya, PL ada domir, ya. Telah kafir ia. Contohnya, misalnya kata dibersambung dengan kum. Macam ja'alakum. Jadi kafarokum. Contoh kum. Jadi kum tu kena akan kamu. Dia dah berpisah. Telah kafir ia akan kamu. Ha, contoh macam tu. Ya? Jadi kafaro dia dah ada domir sendiri. Telah kafir ia. Ia tu domirnya. Fa'alaihi, maka atasnya. Kufruhu, kekufurannya. Ha, ini masdar. Kufrun. Kufron. Ya, ini masjah kepada kafar. Kufruhu, kekufurannya. Wala, dan tidak. Yazidu, ia menambah. Al-kafirina, akan orang-orang yang kafir. Kufruhum, oleh kekufuran mereka. Ainda, di sisi. Rabbihim, Tuhan mereka. Illa, melainkan. Maktan, kemurkaan. Wala, dan tidak. Yazidu, ia menambah. Al-kafirina, akan orang-orang yang kafir. Kufruhum, oleh kekufuran mereka. Illa, melainkan. Khasara, kerugian. Biasanya masuk mula, ya. Ayat 39.
Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dialah Tuhan yang telah menjadikan akan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Ya. Maksudnya kamu di sini ialah manusia. Allah telah jadikan kamu manusia sebagai khalifah, yaitu ya, pengganti-pengganti duta-duta ya, di bumi ini. Faman kafara, maka barang siapa telah kafir ia, fa'alaihi kufruhu, maka atasnya kekufurannya. Kalau khalifah ini atau manusia ini kufur, ingat, kufur ini membawa padah kepada dirinya sendiri. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim ila makta. Dan tidak ia menambah akan orang-orang yang kafir oleh kekufuran mereka di sisi Tuhan mereka, melainkan kemurkaan. Jadi, ya, kekufuran yang dijadikan sebagai pegangan hidup bukan menambah baik, tapi menambah kepada kemurkaan di sisi Allah. Wala yazidul kafirina kufruhum illa khasara. Dan tidak ia menambah akan orang yang kafir oleh kekufuran mereka, melainkan kerugian. Jadi kalau kita hidup memilih jalan kekufuran, ya, di dunia mungkin kita bahagia. Mungkin kita ya mewah, senang hidup. Tetapi ingat, ya, kembali kita kepada Allah dalam keadaan yang paling rugi. Sebab itulah Allah datangkan Rasul. Sebab Rasul inilah sebagai ya, utusan Allah Ta'ala yang memberitahu bahawa adanya satu kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Jadi manusia ini kalau tidak dipimpin oleh Rasul, maka manusia ini akan tertipu oleh keenakan dan kesenangan dunia. Sebab itu, ya, jalan kekufuran ini mudah. Jalan untuk beriman ini, ya, banyak liku-liku yang perlu nak ditempuhi. Jadi siapa yang dapat menempuhinya, maka ya, ia akan membawa kepada keberuntungan di akhirat. Nah, ini dikatakan ya, manusia yang kufur, ya, akan kekufuran itu tertimpa kepada dirinya. Kekufuran itu membawa kemurkaan Allah. Kekufuran itu membawa kepada kerugian. Itu ayat 39. Baik, sama lagi ayat yang ke-40. Ya. Kul, katakanlah oleh engkau. Ara'aitum, apakah pikiran kamu? Apakah pikiran kamu? Syuraka aku terhadap sekutu-sekutu kamu. Allazina, segala yang. Tad'una, kamu seru. Min, daripada. Dunillah, selain Allah. Aruni, perlihatkanlah olehmu kepadaku. Perlihatkanlah olehmu kepadaku. Maza, apakah yang. Kholaku, telah mereka ciptakan. Telah mereka ciptakan. Minal ardi, daripada bumi. Am atau. Lahum, bagi mereka. Syirkun, bersekutu.
fis samawati pada langit-langit. Am atau atainahu, telah kami berikan akan mereka. Telah kami berikan akan mereka. Kitaban, akan kitab. Fahum, maka mereka. Ala bayyinatin, atas keterangan-keterangan. Minhu, daripadanya. Bal, bahkan. In, tiada. Ya'iduhum, ia janjikan akan mereka. Tak ada. Ya'idu. Ia janjikan saja. In, tiada. Ya'idu, ia janjikan. Az-zalimuna, oleh orang-orang yang zalim. Ba'duhum, sebahagian mereka. Ba'don, akan sebahagian. Illa, melainkan. Gururo, tipuan. Melainkan tipuan. Okey, saya masuk mula. Kul, katakanlah oleh engkau. Araitum syuraka'akum allazi tad'una min dunillah. Apakah fikiran kamu terhadap sekutu-sekutu kamu? Segala yang kamu seru daripada selain Allah. Di sini, ya, suruh perhatikan kepada apa yang kamu sembah daripada selain Allah Ta'ala. Terutama yang mereka menyembah berhala. Ya, perhatikan kepada berhala-berhala yang kamu seru. Aruni, perlihatkanlah olehmu kepadaku. Maza khalaqu min dunil ardi. Apakah yang telah menciptakan mereka, telah mereka ciptakan daripada bumi. Jadi akan disoalkan kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, terutama ya dengan berhala. Ya, nanti Allah suruh datangkan berhala itu, suruh tunjukkan apa yang dia dah buat di bumi ini. Apa yang dia dah ciptakan di bumi ini. Itu orang tua-tua dulu kan kata kalau kita ya buat patung, nanti Tuhan ya, kata orang tua-tua kita, nanti Tuhan suruh kita bagi nyawa. Suruh bagi nyawa kat patung tu. Boleh tak? Ya? Jadi jawabnya tak boleh. Ya? Jadi, ya, jangan kita membuat patung-patung sembahan. Atau menyimpan patung-patung sembahan. Ya? Jadi kalau patung-patung mainan, ya, tidak ada salahnya. Patung-patung campak-campak ni tidak ada salahnya. Yang salah ni patung-patung yang dijadikan sebagai sembahan. Ya, sebab itu dalam ayat ini nanti Allah suruh ya perlihatkan apa yang dibuat oleh patung-patung itu di bumi. Allah akan tanya. Am lahum syirkun fil samawati, atau bagi mereka bersekutu pada langit-langit. Adakah mereka bersekutu pada menciptakan langit? Mereka bersekutu dengan Allah. Ya, pada menciptakan langit ini. Nah, itu soalan. Am atainahum kitaban, atau
telah kami berikan akan mereka akan kitab ala paum ala bayyinati minhu. Maka mereka atas keterangan-keterangan daripadanya. Ya, apakah Allah sudah Allah berikan ya kitab kepada berhala-berhala itu? Ya, yang mana ya kitab itu boleh memberikan keterangan buatnya? Sudah tentu semua ini jawabnya tak ada. Ya. Nah, apa nak jawab? Ya, ke orang-orang yang mempersekutukan Allah tu. Ya, apa dia nak jawab depan Allah nanti? Ya, sudah tentu mereka akan terpinga-pinga. Ya, selama ini mereka sudah kena permainkan di bumi. In ya'idu zalimuna ba'duhum ba'dan ila ghurur. Bahkan tiada ia janjikan oleh orang zalim sebagian mereka akan sebagian mereka tipuan. Ya. Jadi orang-orang yang zalim ni, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi dia menjanjikan kepada pengikut-pengikutnya. Oh, ini Tuhan bagi rezeki. Oh, ini Tuhan dia tolak bala. Ini Tuhan jahat, ini Tuhan baik. Ya, semua ini adalah janji-janji tipu. Ya, supaya orang percaya kepada Tuhan-Tuhan berhala. Hakikatnya, bila dah mati baru sedar yang mereka sudah tertipu dengan kepercayaan yang menyimpang jauh. Ya. And ini berkaitan akidah. Ayat ini berkaitan dengan akidah. Mari sambung lagi ya. Ayat seterusnya, ayat 41. Innallaha, sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Yumsiku, ia menahan. As-samawati, akan langit-langit. Wal ardo, dan bumi. Antazula, supaya tidak keduanya tergelincir. Supaya tidak keduanya tergelincir. Walain, dan demi jika. Zalata, telah tergelincir keduanya. Tazula tadi mudore, ya. Zala, zalata ni mati, ya. Telah tergelincir keduanya. In, jika. Amsakahuma, telah menahan ia akan keduanya. Orang tadi ya. In di sini dengan makna tidak, tak sesuai dengan jika. In tiada. An amsakahuma, telah menahan ia akan keduanya. Min ahadin, daripada seseorang. Min ba'dihi, daripada sesudahnya. Innahu, sesungguhnya dia. Kana, adalah ia. Haliman, amat penyantun. Ghafura, lagi amat pengampun. Baik, mas mula. Ayat 41.
Inna allaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Sesungguhnya Allah yang menahan akan langit-langit dan bumi supaya keduanya tidak tergelincir. Ya, bayangkanlah kita tidak merasai bahawa ya, langit dan bumi kalau tidak ditahan oleh Allah Ta'ala, bumi ini akan tergelincir daripada paksinya. Dan begitu juga, langit kalau tidak ditahan oleh Allah, akan runtuh. Seluas-luas langit kita pandang, tak ada satu tiang pun yang menongkatnya. Ya, menunjukkan bahawa siapa yang menahan, ya Allah. Bumi ini seperti planet-planet lain juga. Dia terapung-apung. Antara langit dan bumi, dia terapung-apung. Ya, kalau kita lihat baik balon yang ya, ada gas, ya, bila kita lepaskan dia, dia akan terbang. Dan balon itu, dia akan melayang sana, melayang sini. Jadi, bumi, kalau tidak ada yang menahan, dia akan ya, melayang-layang lah. Melayang sana, melayang sini. Di antara langit itu. Nah, jadi, ya, menunjukkan bahawa ya, Allah menahan keduanya. Sehingga keduanya tidak tergelincir. Walain zalata. Dan demi jika telah tergelincir keduanya. In amsakahuma min ahadin min ba'di. Tiada telah menahan ia akan keduanya daripada seorang, daripada sesudahnya. Mana kalau sudah tergelincir, siapa yang boleh tahan? Adakah seseorang yang boleh menahannya sesudah dia tergelincir? Jawabnya tak ada. Innahu kana haliman ghafur. Sesungguhnya dia, iaitu Allah, adalah ia amat penyantun. Halim ni sifat santun Allah, seni Allah Ta'ala. Ya? Lagi amat pengampun. Nah, kalau tidak ada, dia sifat ya, halim Allah dan sifat ghafur Allah, ya, sudah tentu kita tidak akan hidup di dunia ini. Ya, semuanya itu adalah dengan sifat Allah yang halim, sifat Allah ghafur. Ya, banyak kesalahan hamba-hamba ni. Kalau Allah nak timpakan azab, habis dah manusia ni. Tapi sifat Allah, ya, maha pengampun atau amat pengampun. Itu makna ditangguhkan azab itu, ya, sehingga manusia boleh hidup. Lagi sama wa aqsam, ayat 42, wa aqsam, dan telah bersumpah mereka. Billahi, dengan nama Allah. Jahda, sungguh-sungguh. Aimanihim, sumpah-sumpah mereka. Lain demi jika Ja'ah telah datang ia. Ja'ahum, telah datang ia kepada mereka. Nazirun, seorang pemberi ancam. Layakunanna, nescaya, ia mesti jadi. Ahda, lebih terpimpin. Min ihda, daripada salah satu. Umamin, umat-umat. Falamma, maka manakala. Ja'ahum, telah datang ia kepada mereka.
telah datang ia kepada mereka nazirun oleh seorang pemberi ancam. Ma tiada, zadahum telah menambah ia akan mereka. Illa nufuro, melainkan nufuro, lari. Biasanya mas mula. Waqsamu billahi jahda aimanihim, dan telah bersumpah mereka. Mereka ni orang kafir. Orang kafir Mekah. Dia sumpah dengan nama Allah sungguh-sungguh. Sumpah mereka. Apa sumpahnya? Lain ja'ahum nazirun. Demi jika telah datang ia kepada mereka seorang pemberi ancam. Yang dimaksudkan seorang pemberi ancam ni Rasul. Ya, kalau jika datang Rasul kepada mereka, kata orang kafir Mekah. Layakunanna ahda, nescaya ia mesti jadi lebih terpimpin min ehdal umam, daripada salah satu umat-umat. Masa itu, yang nampak menyerlah kecerdikannya ialah orang Yahudi dan Nasara. Sebab orang Yahudi ia adanya Taurat. Orang Nasaranya ada Injil. Jadi orang kafir Mekah ni dia kata, "Alah, kalau kita didatangkan Rasul pun kita lebih hebat daripada mereka lah." Macam itulah bahasanya. Ya. Kalau kita ni didatangkan Rasul, ya kita pun lebih hebat daripada mereka tu. Bahasa dia macam tu. Ya. Mana lebih terpimpin tu lebih hebat lah daripada mereka Yahudi Nasara. Ya. Palamma ja'ahum nazirun. Maka manakala telah datang ia kepada mereka seorang pemberi ancam. Seorang pemberi ancam ni mana Rasul. Ya, betul-betul Rasul datang dalam kalangan mereka yang bernama Muhammad. Ataupun disebut Ahmad. Ya. Itulah Rasul Allah datang. Benar-benar dengan membawa bukti-bukti kerasulan. Ya. Adakah dia ikut? Dulu dia sumpah. Dia kata, ya, dia akan lebih hebat kalau didatangi Rasul. Tapi bila Rasul benar-benar datang, mazadahum illa nufuro. Tiada telah menambah ia akan mereka melainkan lari. Bukan mereka nak mendekati Rasul, tapi mereka lari ni bahkan menjauhi diri. Ya. Mana mereka tambah menjauhi diri daripada Rasul, bahkan Rasul yang datang itu didustakan. Rasul yang datang itu dia dicemuk. Ya, dan difitnah. Jadi, ya, mana sumpah mereka? Jadi, ya, kalau nak ikutkan mereka lagi hebat, patutnya. Tapi nampaknya bukan hebat, tapi mereka jadi lebih hina. Kerana, ya, mereka menghinakan Rasul Allah. Baik, sama lagi ayat seterusnya. Ini ayat yang ke-43. Istikbaro. Kerana kesombongan. Kerana kesombongan fil ardi di bumi. Kerana kesombongan fil ardi di bumi. Wa makras sayyi'i. Dan tipu daya kejahatan. Dan tipu daya kejahatan. Wala yahiku. Dan tidak
yahiku ia mengenai. Makrus sayyihu, tipu daya kejahatan. Illa melainkan. Bi ahlihi, kepada ahlinya. Wahal, maka tidak. Yanzuruna, mereka menunggu. Illa melainkan. Sunnata, sunnah. Dalam bracket, perjalanan. Al-awwalin, orang-orang dahulu kala. Falan, maka sekali-kali tidak akan. Maka sekali-kali tidak akan tajidah. Engkau dapati. Li sunnatillah, bagi sunnah Allah. Tabdila, perubahan. Walan, dan sekali-kali tidak akan. Tajida, engkau dapati. Li sunnatillah, bagi sunnah Allah. Tahwila, perpalingan. Biasa masuk. Wa aqsamu billahi jahda ay amani istighbaron. Sorry. Istighbaron fil ardi. Ayat 43 ya. Kerana sombong di bumi. Wa makrasaihi, dan tipu daya kejahatan. Orang-orang kafir Mekah, mereka sombong daripada beriman, dan mereka melakukan kerja jahat, ya, dengan menegakkan, ya, syirik atau mempersekutukan Allah. Kedatangan Rasul diabaikan, tidak diambil pusing buat mereka. Walayahikul makru sayyi'u illa bi'ahli, dan tidak ia mengenai tipu daya kejahatan melainkan kepada ahlinya. Dia mengatur kejahatan, tipu daya kejahatan. Ia diingat dia boleh. Ya, mana boleh berjaya. Tapi hakikatnya, tipu daya kejahatan yang mereka atur itu menimpa kepada golongan dia sendiri, itu ahlinya. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin. Maka tidak mereka menunggu melainkan sunnah atau perjalanan orang-orang dahulu kala. Jadi macam mana orang dulu mereka mengkufuri rasul-rasul, itulah jalan yang mereka nak ikuti. Sedangkan mereka, orang-orang dulu yang mengkufuri rasul, Allah azab mereka. Jadi mereka nak jalan itu. Walan tajidali sunnatillahi tabdila.
maka sekali-kali tidak akan kau dapati bagi sunnah Allah. Ya, perubahan. Maknanya, macam mana Allah Ta'ala telah menimpakan azab kepada ya pendurhaka-pendurhaka Rasul. Macam itulah sunnah Allah tidak ada perubahan. Dan orang-orang kafir juga tidak akan terlepas daripada sunnah Allah ini. Walan tajidu, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan sekali-kali tidak akan kau dapati bagi sunnah Allah itu menyimpang. Bahasa ya, menyimpang ataupun perpalingan pun boleh. Ya. Maknanya sunnah Allah ini, ya, peraturan Allah pun boleh dikatakan. Macam mana Allah Ta'ala menimpakan azab kepada umat-umat terdahulu yang mengkufuri rasul-rasul mereka, yang mendustakan rasul-rasul mereka, ya, maka ya, sunnah ini atau peraturan ini tidak Allah palingkan, melainkan akan menimpa kepada orang kafir Mekah yang melakukan ya, apa sangka buruk terhadap rasulnya. Baik, sama lagi awalam, dan adakah tidak yasiru, mereka berjalan fil ardi, di bumi, fayanzuru, maka mereka lihat kaifa, bagaimana kana, adalah ia akibatu kesudahan alladzina, orang-orang yang min qablihim, min daripada qablihim, sebelum mereka. Wakanu, dan adalah mereka. Asyadda, lebih sangat. Minhum, daripada mereka. Kuatan, kekuatan. Wama kana, dan tiada, adalah ia. Wama dan tiada, kana adalah ia. Allahu Allah. Liyu'jizahu. Supaya ia melemahkan akannya. Supaya ia melemahkan akannya. Min syai'in, daripada sesuatu. Isamawati, di langit-langit. Wala, dan tidak. Fil ardi, di bumi. Innahu, sesungguhnya dia. Kana, adalah ia. Aliman, amat mengetahui. Qadira, lagi amat berkuasa. Macam semula. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabli. Dan adakah tidak mereka lihat, mana orang kafir ni, orang kafir Mekah ni tak lihat. Berjalan. Ya, dan adakah tidak mereka berjalan fil ardi, di bumi.
Mana ada kawan kapi ini tak berjalan di bumi? Jawapannya, mereka juga berjalan. Mereka berdagang sampai ke Syam, sampai ke Jordan. Ya? Artinya itu mana mereka berjalan. Daripada Mekah, ya, membawa barang dagangan, di antaranya berjalan dengan perniagaan, di antaranya mengembara. Wayanzuru kaifa kana akibatul lazina min qablihim, maka mereka melihat bagaimana adalah ia kesudahan orang-orang yang daripada sebelum mereka. Mana dalam laluan tadi banyak sejarah dilalui, terutama mereka melalui di tepi lautan mati, iaitu kaum Nabi Lut yang diterbalikkan negerinya jadi laut. Ya, semua itu ya mereka lihat. Ya, wa kanu ashadda minhum quwwatan, dan adalah mereka lebih sangat daripada mereka kekuatan. Dan mereka juga melihat kesan-kesan umat-umat yang hebat-hebat. Ya, macam mana mereka buat rumah dalam ya gunung-gunung batu. Ya, jadi ya kekuatan mereka amat ya dahsyat. Itu asyadda tu. Ya, amat dahsyat sekali. Ya. Adakah ya mereka ni ia dapat terluput daripada Allah Ta'ala? Wa ma kana Allah liyu'zizahu min syai'in, dan tiada adalah ia Allah supaya ia melemahkan akannya daripada sesuatu. Maknanya, adakah ia umat-umat yang ia mendurhakai Rasul, yang mendustakan Rasul-Rasul itu, ia mereka boleh melemahkan Allah, boleh menentang Allah, ataupun boleh ya terluput daripada Allah? Jawabnya tidak. Adakah mereka boleh terluput ataupun mereka dapat melemahkan isamawati wala fil ardi, di langit-langit dan tidak di bumi, sama ada di langit ataupun di bumi, dapatkah dia lari daripada ya Allah Ta'ala? Jawabnya tidak. Innahu kana aliman qadira, sesungguhnya dia, iaitu Allah, amat mengetahui lagi amat berkuasa. Baik, kita hentikan situ dulu ayat 44 ya, untuk Al-Quran. Akan datang kita sambung lagi. Dan kita sambung dengan pelajaran selanjutnya. Ada pelajaran sorof dulu yang perlu diselesaikan. Baik, kita buka pelajaran sorof itu sampai bilangan berapa kita berhenti. Cuba tengok. Sampai 49. 49. Okey, kita teruskan, iaitu tasrifun naqis. Bab sorof kita iaitu tasrifun naqis bilangan 49. Min babi tafa'ala ya tafa'alu, daripada bab tafa'ala ya tafa'alu. Contoh dah dibagi, tanaja ya tanaja, tanajian tanaja la ta tanaja. Apa beza amar dengan nahi, ya? Amar dengan nahi, madi dengan nahi. Madi dia ada ya dia, nahinya hilang ya dia. Yeah. Begitu juga dengan nahi pun hilang ya. Mutanajin, mutanajan, 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 tunujan, tanajan. Ada berbisik-bisikkan. Baik, tamrin 49. Ya tabaha. Cuba buat tabaha. Tabaha ya tabaha. Lagi. Tabahian. Tabahian, okey. Lagi. Tabaha. La tatab, la tatab, la tatabaha, okey. Muta, mutabahin. Mutabahin. Mutabahin, mutabahan, 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 tubuh ya,
Yutabaha. Yuhia. Yutabaha. Yutabaha. Ya. Maknanya bermegah-megah. Ya. Yang kedua dengan mana adu mengadukan. Tasaka, cuba buat. Tasaka. Yutasaka. Nombor tiga. Bertangis-tangisan. Tabaka. 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 Ya tabaka. Tabakian. Tabakian. Tabaka. 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 Lagi. Tabakin. Okey, nombor lima dengan mana berlempar-lemparan. Taroma. Taroma. Ma, ya taroma. Taroma, lagi. Taroma. Romian. Romian. Taroma. Lata taroma. Lata taroma. Mutaromin. Taroma. Mutaromin. Kita letak mana? Letak mana? Kita ambil mana nombor di berlempar-lemparan. Yeah. Berlempar-lemparan. Kalau madi apa?
telah melempar lemparan ia. Telah berlempar lemparan ia. Kalau mudhari? Ia berlempar. Ia berlempar lemparan. Ia berlempar lemparan. Berlemparan. Berlempar. Kena dua ganda juga ganda. Berlempar lemparan. Nah, berlempar lemparan. Ya. Nah, kalau Amar? Berlempar-lemparanlah oleh engkau. Ya, berlempar-lemparanlah oleh engkau. Ya, kalau Nahi? Jangan engkau berlempar-lempar. Jangan engkau berlempar-lemparan. Kalau isim fa'il? Yang berlempar-lemparan. Yang berlempar-lemparan. Kalau isim maf'ul? Yang dilempar-lempar. Yang dilempar-lemparkan. Yang dilempar-lemparkan. Kalau makan? Tempat. Tempat dilempar-lemparkan. Nanti tak payah. Buang di. Hah? Buang perkataan di. Tempat melempar-lemparkan. Tempat berlempar-lemparan. Berlempar-lemparan. Kalau zaman? Waktu di masa berlempar-lemparan. Masa berlempar-lemparan. Yeah. Kalau madhi majhul? Telah dilempar-lemparkan dia. Telah dilempar-lemparkan dia. Kalau mudhari majhul? Ia dilempar-lemparkan. Ia dilempar-lemparkan. Lempar-lemparkan. Alhamdulillah. Macam itulah cara yang letak makna mengikut wazan. Ya. Jadi akan datang ada latihan lagi yang ke-50. Tasriful Lafif. Ya, Tasriful Lafif. Okay. Ya, InsyaAllah. Okay. Datang boleh buat ya, Tasriful Lafif. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini.